Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud, pada prinsipnya KPK mengumumkan satu orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!